Berita Sports Right Now hari ini. Rumor bursa transfer Rans Cilegon FC membocorkan akan ada kedatangan striker asing usai lebaran untuk perkuat klub Sultan Raffi Ahmad. Rans Cilegon FC hingga saat ini terpantau telah memiliki 30 pemain dalam timnya, namun belum ternapat nama pemain asing. Kabarnya, striker asing Rans Cilegon FC akan datang usai lebaran 2022 dan launching tim lengkap pada bulan Mei ini. Dilansir dari Priangan Timur News, pelatih Rans Cilegon FC, Rahmat Darmawan telah memberikan bocoran pemain asing yang akan hadir. Berikut rumor striker asing yang akan perkuat Rans Cilegon FC. Striker asing tersebut adalah Gerard Artigas Fonulet. Gerard Artigas Fonulet adalah pemain asal Spanyol yang saat ini memperkuat klub Inter Club de Escaldes di Liga Tertinggi Andorra yang berposisi sebagai striker. Dan untuk harga transfer Gerard Artigas sebesar 4,35 miliar rupiah. Rumor pemain tersebut ke Rans FC semakin kuat karena Gerard Artigas telah memfollow akun Instagram Liga 1 Indonesia dan Rans Cilegon FC. Nah, itulah berita olahraga kita hari ini. Thanks for watching and see you next time. In spite of everything I've been through, I'ma make it. Fake friends, but on my downfall, it's toxic. Day one, started the outlaws for profit. Now all I do is write verses, no talking. All I do is put the work in, no option. This was everything I ever wanted. Created a legacy off of me, just being honest. And the fake ones hate, but it's all to no avail.